Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Jalan-Jalan Sehat. Ini saya sedang berada di Jalan Sudirman, Pemalang. Ini saya akan menginformasikan jalur satu arah di kota Jalan Sudirman, Pemalang. Seperti ini kondisinya, sangat sepi. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini saya berada di tempat timur lampu merah alun-alun Pemalang. Sebenarnya ini tidak hoax teman-teman, dari tanggal 25 Desember Jalan Sudirman ini sudah dibuka jalur satu arah. Ini ada berkendara becak yang menerobos. Jadi dari lampu merah tip top itu, ketika dari arah timur kita ambil kiri ke selatan. Terus kalau mau ke arah alun-alun kita bisa ambil kanan lewat Kampung Arab ya teman-teman. Ini mobil ketika dari arah barat berjalan ke timur bisa ambil kanan langsung atau bisa lurus. Dan setelah selatan itu sepi nih. Ini juga ada berkendara yang robot ke arah barat teman-teman. Ya, ini saya pindah posisi tepat persis di lampu merah tip-top di depan Yogya Mall Pemalang. Ini kalau dari arah timur mau ke barat kita ambilnya ke kiri teman-teman. Itu seperti video yang saya dapat. Jadi kita ambil kiri, lalu kita ambil kanan bisa lewat jalan Kampung Arab terus ke barat. Seperti ini kondisi suasana satu jalurnya. Jadi kalau yang dari arah barat itu sangat sepi sekali teman-teman, itu bisa dilihat. Dari arah barat bisa ambil lurus ke kanan. Bagi teman-teman yang mau ke Pemalang kota, hati-hati ya guys.